Beredar sebuah video viral yang memperlihatkan momen sungkeman dalam sebuah acara pernikahan. Video viral ini sudah diputar sampai 25,7 juta kali. Video viral tersebut diunggah akun TikTok @wagunegrafi milik Nanda Aditya pada tanggal 27 Desember tahun 2021. Sampai sekarang 2,7 juta pengguna TikTok menyukai video viral yang memperlihatkan momen sungkeman dalam acara pernikahan tersebut. Video momen sungkeman tersebut menjadi sorotan lantaran tingkah laku sang pengantin pria dengan ayahnya. Momen sungkeman yang biasanya sakral dan penuh haru justru mengundang tawa bahagia. Saat sungkeman, sang ayah terlihat membicarakan sesuatu kepada pengantin pria dan membuat mereka tertawa tersama. Nanda Aditya mengatakan pernikahan tersebut terjadi di Desa Wejaha, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Video itu diambil pada tanggal 27 Desember tahun 2022, dan diupload pada tanggal yang sama, kata Nanda kepada Tribunnews.com. Menurut Nanda, awalnya prosesi sungkeman tersebut berjalan normal dan mengundang haru. Saat itu Nanda juga sedang merekam momen sakral sungkeman ini. Namun suasana haru berubah saat sang pengantin pria sungkeman kepada ayahnya. Pengantin pria dan ayahnya ini justru terlihat saling berbicara dan tertawa selama momen sungkeman. MC juga gagal membuat mereka berdua nangis. Malah pada ketawa, terang Nanda. Nanda bertugas sebagai tim dokumentasi pada acara pernikahan tersebut. Nanda mendapat kepercayaan untuk mengabadikan momen pernikahan tersebut. Kebetulan pengantin pria juga fotografer di sini, ungkap Nanda. Nanda menilai hubungan antara pengantin pria dan ayahnya ini sangat dekat. Karena kedekatan mereka sangat terlihat pada saat momen sungkeman tersebut. Bahkan Nanda menilai sang pengantin pria dan ayahnya ini hubungannya sudah layaknya pada teman sendiri. Mungkin nongkrongnya itu bareng, jadi kayak sama teman aja gitu akrabnya, terangnya.